Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi video kali ini kita mau menjawab kabarnya Tewati gimana? Karena banyak yang nanya teman-teman, bang kabar Tewati gimana? Bang perkembangan Tewati gimana? Bang gimana kabar Tewati di sana gitu? Dan ini kita mau jawab di sana. Kita mau jawab via telepon, via video call. Karena memang Tewati itu sekarang kan udah sama keluarganya ya, sudah sama keluarganya, sudah diurus sama keluarganya, tapi tetap minum obat, tetap berjalan gitu loh, tapi tetap dipantau lah sama saya gitu loh. Jadi bukan berarti kita lepas tanggung jawab semuanya gitu loh. Karena sekarang kan kita udah hampir 3 bulan ya, 3 bulan gak kesana, 4 bulan kalau gak salah, 4 bulan gak kesana, tapi memang lewat video call aja, lewat chatting WhatsApp aja gitu loh. Dan sekarang saya mau jawab pertanyaannya. Tadi juga udah janjian sama pihak keluarganya bahwa memang kita mau telepon, kita mau tahu kabar Tewati. Dan tadi katanya Tewati lagi tidur, katanya lebih banyak tidur sekarang gitu loh. Gak apa-apa lah, mungkin karena cuaca ya, sekarang kan lagi ya kadang hujan, kadang panas gitu loh. Apalagi di daerah pantai pasti anginnya sepoi-sepoi yang pengen tidur terus gitu loh. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Kita udah tersambung nih. Eh, kok rambutnya gondrong? Lihat. Rambutnya gondrong banget tuh. Rambutnya kok panjang banget sekarang. Jangan cukur lagi ya. Apa? Jangan dicukur lagi. Tewati masih inget gak? Rambut dipanjangin, bagus. Tewati masih inget gak? Enggak. Masa gak inget? Tewati gak inget katanya. Siapa? Apa aku? Siapa, ayo? Itu lagi gak katanya. Itu pakai baju sekolah ya? Lihat tuh Tewati tuh pakai kucing tuh. Tewati gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Rambutnya jangan dipotong lagi, oke? Okay? Rambutnya jangan dibotakin lagi, itu udah panjang tuh. Botakin apanya? Rambutnya jangan dibotakin lagi, itu kan udah panjang rambutnya. Jangan dibotakin lagi. Iya, jangan dibotakin ya. Itu habis nyapu di depan. Oh, habis nyapu, bagus satu. Tewati habis nyapu katanya. Habis pulang kamu kemana? Habis pulang kamu ke... ke Bu Indah. Oh, ke Bu Indah. Ini Bajika namanya. Oh, Bajika. Coba Tewati masih inget gak sama aku? Siapa nama aku? Coba. Wah, oh, gak kenal. Katanya Tewati gak kenal. Tewati gak kenal sama aku. Siapa, yuk? Tewati gak kenal sama aku. Hah? Masa gak kenal? Hah? Siapa? Ayo siapa coba, kenal gak? Gak kenal. Masa gak kenal sih? Aduh, Tewati udah gak kenal sama saya nih. Ayo siapa? Gak kenal. Kayak orang Bogor ya? Kayak orang Bogor. Bang Adim. Tewati obatnya masih ada gak? Teh Cika obatnya masih ada gak Teh? Udah habis ya? Minta ke puskesmas? Gak ada puskesmas. Masa gak ada? Masa gak ada? Kenapa tutupnya? Hah? Kalau ada dikasih tau. Oh ya. Tapi jangan putus obatnya, kalau udah habis minta lagi puskesmas gitu ya. Itu juga dimakan, cuma udah habis. Ya udah, nanti kalau Bang Adip kesana, kalau Bang Adip main kesana nanti Bang Adip pintain puskesmas ya. Kalau Bang Adip main kesana nanti Bang Adip pintain ke puskesmas. Oh, mau kesini puskesmas? Iya, nanti kalau kesana. Hah? Kalau Bang Adip kesana, nanti Bang Adip mintain obatnya ke puskesmas buat Teteh.
ya? Oh gitu. Oke? Okay? Iya, dibilangin. Oke. Okay. Teh, Mama gimana kabarnya? Ya, Mama. Istrinya kangen. Mama. Kangen katanya. Siapa kangen? Itu, hatinya kangen. Hatinya kangen. Tewasi kangen gak sama Bang Adib? Kangen gak? Kangen ya. Tewati, Tewati, banyak yang nanyain Teteh nih, bilang Teteh kabarnya baik gitu. Nih. Bilang. Siapa? Banyak yang nanyain Teteh. Bilang. Bilang, bilang Teh, Teteh kabarnya baik gitu. Baik. Tetika gimana kabarnya, baik ya katanya? Tetika kabarnya baik. Kayaknya lagi malas katanya. Tetika sih mau main kesini lagi gak? Mau main kesini lagi gak? Bulan nanti, abis Juli. Oh, abis Juli. Oh, Maka Adif ya, siap. I love you katanya. I love you, oh. Buat siapa? Buat siapa I love you-nya? Buat siapa? I love you-nya buat siapa? Telepon pacar aku. Oh gitu. Di Kalimantan. Oh di Kalimantan. Kalimantan Tetika. Udah nikah ma. Udah nikah? Ya. Sama siapa? Udah mandi. Udah mandi? Abis mandi mau ngapain? Ya abis mandi mau makan. Pengen jalan-jalan, ya udah nanti jalan-jalan. Sama siapa jalan-jalannya? Sama Adif aja. Oh, sama Adif. Siap. Siap, nanti kita kesana ya. Salam. Iya. Salam sama itu ya, sama Mama, sama Bapak, sama Tecika, sama semuanya di sana. Salam ya. Oke? Iya. Itu, Tewati lagi megangin kucing aja tuh, lihat tuh. Iya. Kucing, kucing. Oh, kucing kamu. Namanya siapa itu kucingnya? Namanya Sipa. Oh, namanya Sipa. Udah punya kucing sekarang ya? Peliharaan kucing ya? Bukan. Ini kayak gitu. Kangen, kangen sama Tewati aku nih. Siapa? Aku kangen sama Bani. Tewati. Iya. Oh, kangennya gimana? Kangen sama Tewati. Hah? Kangen sama Tewati. Kangen sama Tewati. Oh, kangen sama aku. Iya. Belum jelas, ngelantur katanya. Belum jelas ngelantur apanya. Tewati makin lucu aja dilihat tuh rambutnya tuh, lihat. Ya udah, Teteh, nanti salam sama Bapak, sama Mama ya, sama semuanya ya. Oke. Okay? Apa tuh? Ya. Oh kerupuk, ada di sini kerupuk ada, tenang, ya, banyak. Ya udah, salamin ya sama Tete ya, sama semuanya Mama, Bapak, semuanya, salamin, ya. Sama Mama, sama Bapak, sama Tecika, semuanya, ya. Ya, sehat-sehat Tete ya. Dadah. Dadah ya, nanti lagi telepon ya. Ya, dadah. Dadah. Nah, tadi teman-teman kabar Tewati. Saya kaget sih, kagetnya karena rambutnya ya. Yang kita lihat biasanya botak, sekarang malah ini apa, udah mulai tumbuh kan. Jadi Tewati cantik loh, cantik kalau misalnya memang panjang, mungkin segini lah panjangnya ya, lebih nggak usah terlalu panjang, itu cantik dia. Kabar Tewati baik-baik aja teman-teman, jadi doain aja kita semoga bisa cepat kesana, bisa ngelong kesana, bisa jenguk kesana, bisa silaturahmi lagi kesana gitu loh, karena kita nih sekarang lagi ngatur jadwalnya nih yang bikin bingung kesananya kapan gitu. Jadi kita doain semoga Tewati sehat selalu ya, semakin pulih, semakin membaik, dan semakin bisa aktivitas kembali lah. Kalau misalnya mau kerja ya kerja, mau nikah ya nikah gitu loh. Jadi doa yang terbaik buat Tewati, doa yang terbaik juga buat teman-teman semua yang nonton. Ya udah teman-teman, saya pamit undur diri.
saya udah jawab ya, kabar Teh Wati alhamdulillah baik-baik saja. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya Divovi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.